Terima kasih. Hah? Terima kasih dan terima gaji. Akan saya belum terima, saya belum kasih. Belum ditransfer ya? Iya, jadi terima gaji dulu ya. Oke, okay. Luar biasa pada malam hari ini penontonnya sangat manyun-manyun semua. Oke, ya.
Tidak boleh bete-bete di sini. Ya. Kita bergembira bersama-sama. Ceria. Ya, ya. Ceria. Ini ada kehadiran penonton dari SMK. Global. SMK. Oh ya. SMK Global Indonesia Sawangan Depok. Oke, oh yang di sana ya. Halo Depok. Sampurasun. Oke, selanjutnya. SMK. Dari... Tangan gua lagi. Ngeledekin gua lu. SMKN 2 Pengasih Kulon, Progo, Yogyakarta. Oke. Kalau begitu buat pemirsa di rumah, kini berjumpa kembali bersama saya. Tentunya saya Asep Gudeg. Dan juga konsultan host kita Harun Kikil. Oke. Kita berjumpa lagi di Ini Talk Show. Ada lagunya tuh. Apa tuh? Pukis. Pukis. Yeah. Kan diparodiin. Ini buatan sendiri? Iya, buatan sendiri. Bisnis kecil-kecilan. Oh, tapi, bisnis kecil-kecilan. Iya. Wah, tapi spesial ini tadi pagi buat dari jam 8 pagi buat Mas Sule. Wah, terima kasih banyak loh luar biasa Niki. Ini. Ntar dulu. Oh, enggak belum ya? Belum ngobrol. Kira nganterin Pukis doang. Ngobrol dulu. Kalau nganterin Pukis doang ntar... Disangkanya orang sales Pukis kamu. Niki, apa kabar Niki? Baik Mas Andra. Lu makin kayak gue aja lu. Apanya? Ya tas dulu ya biar asek. Iya, sehat ya. Sehat. Biasa. Pukis nih. Makan dong, diciumin. Iya, oh iya. Ada pisang, ada kismis. Oh, ini kamu bisa ada keju. Iya, resep sendiri. Emang suka masak. Rasanya gimana, Lek? Ini pisang ya? Itu kismis. Itu coklat. Kok coklat rasa pisang ya? Oh, memori saya ke pisang terus. Oh. Silakan. Mau, ayo silakan ambil aja enggak apa-apa. Wah, banyak. Ini dari dia itu mah. Oh iya. Jangan makan sendiri gitu. Dong, Mas Andre enggak dapat tuh. Dari ini. Makasih, Lek. Aduh. Lihat dulu. Oh, pukis. Dah. Udah. Dah lihatnya kenyang lihatnya. Kenyang. Ah, udah. Kapan makannya gua? Katanya udah kenyang. Mau nyobain dong, ada pisang, ada keju ya? Nah, ambil satu. Yang keju. Enak Enak banget ini. Aduh, kamu sih ya ngasih ini jadinya makan gitu ya. Apa kabar Nara? Nara Elina ya? Nara Elina ya. Tuh, gimana? Kalau nama kayak begitu, Jeng. Iya. Nara Elina. Lu anak lu Nara pidana bagaimana? Sehat semuanya ya? Sehat. Sudah berapa tahun sekarang dia? 22 bulan. Oh, berarti 22 bulan berarti... 1 tahun. Lebih? 8 bulan. Bukan, ya. 1 tahun 10 bulan. Itu kan saya itu. Belum selesai. Ya. 1 tahun 8 bulan. Ditambah 2. 2. 1 tahun 10 bulan. Berarti tambah 2 bulan lagi 2 tahun tuh. Iya. Sebentar lagi. Pas 2 tahun. Enak ya. Udah gede ya sekarang ya, alhamdulillah ya. Tapi katanya anaknya mau ngeluarin single atau album. Bukan anaknya. Saya mau ngeluarin single. Udah ngeluarin single. Udah ngeluarin single. Iya. Sejak kapan? Dari mulai Desember, tapi belum rilis sampai sekarang. Memang karena indie. Oh, indie. Saya suka ini. Wah, terima kenapa kasih. Nice. Indi mana? Apa indi? Lah kalau orang suka mah enggak apa-apa, Jing. Ya indi. Indi emang apa-apa bebas sih? Berekspresi kalau indi. Sendiri oh, berarti juga. Ya. Sendiri. Kayak gua kan single sendiri. Gua juga ini sendiri. Kayak label. Terus. Featuring sama Rini Mentari.
Rini Mentari. Iya, Rini Mentari. Maaf, abis pukis kamu enak banget sih. Aduh, makasih. Bawahnya musinya yang banyak kan. Jadi laku nih abis ini gara-gara Mas Sule bilang enak. Amin, harus amin, laku bener, amin. Sumpah. Ini kamu bener usaha kamu ini? Iya, resep sendiri, emang belajar sendiri, pernah belajar masak juga. Resep dulu. Sendiri, belajar sendiri. Sumpah ini kalau saya mau enak, bilang. Enak, enak banget lagi. Sumpah. Enak banget. Barusan tadi saya gigit, terus itu coklatnya tawuran di tenggorokan. Enak banget. Gak bisa ditelan dong. Saking enaknya. Ini kalau habis makan, makasih, kan, terus disimpan, gak boleh disimpan. Gak boleh, harus dihabisin. Nagih ini. Nagih. Luar biasa ini. Aduh, makasih. Kok kamu bisa bikin kayak begini sih, saya gak nyangka. Dulu memang pernah sekolah masak, tapi gak sampai jadi chef. Akhirnya ilmu masaknya ya digunain di rumah aja. Cuman kan pikir daripada nungguin selalu dari entertain, mau yang lebih pasti ya jadi bikin bisnis usaha dari makanan. Ini diperjualbelikan gak, Niki? Iya, sudah ada 2 gerai, baru-baru 2 gerai. Aku pesen ya, buat lebaran. Oh, boleh, siap. Oh, lama. Enak banget. Sebulan lagi ya. Iya. Nah, tuh kalau mau pukis silakan langsung. Ini enak, sumpah. Enak banget, enak. Iya, ini mau saya simpen gak apa-apanya? Boleh, mau pulang. Buat... Maaf sebenarnya ya. Maaf, Bapak laki. Laporan Pak Sule. Laporan diterima. Ada tamu. Belum. Silakan. Ya. Saya duduk. Ini duduk. Nih. Makasih ya. Ya. Kok dibayar? Siapa yang bayar? Orang saya pinjam duit tadi sama dia. Silakan, silakan, silakan. Boleh saya bicara? Boleh, boleh. Tidak, saya ada perlu ini. Pak Sule duduk aja. Terserah saya, rumah-rumah saya kok. Kalau boleh saya duduk. Saya kan, maaf ini. Berdiri nggak? Oh, iya, iya. Duduk. Nih biasanya kalau gua duduk dia berdiri soalnya tuh. Enggak. Gimana jadinya? Jadi begini, kalau saya duduk Pak Sule diri kan enggak enak ya. Enggak apa-apa. Kalau kecuali Pak Sule duduk ya, saya ada apa? Duduk ya. Begini Pak Sule maksud. Maksudnya apa? Saya kan ini kenal sama seorang wanita gitu. Itu lewat kan apa? Kan sama wanita mah banyak kenalannya. Iya, cuma ini yang mau ini PKTD gitu. PDKT. PKTD kayak kereta api. Ya, maksud saya. Saya mau pinjem motor, saya soalnya udah janjian. Oh, pinjem motor, kirain apa? Mau pinjem motor? Kalau bisa pinjem jas lah. Soalnya saya janjian ini kemarin begitu. Boleh, kalau jas ambil aja di ruang tamu di sana yang 4.000 hektar. Wih. Ambil jasnya cuma satu sih. Ruangannya 4.000 hektar, jasnya satu ndak? Satu doang. Ambil aja di sana. Dan cuman itu harus naik taksi kalau sana jauh. Ya. Jauh. Bisa 2 hari. Pak Edi ya. Ukurannya berapa? M, muat. Muat. Kalau S, M, L, kalau S kan sempit. Oh, iya. Muat sama longgar. L longgar ya. Oke. Okay. Pak Edi, ya. Ini saya kasih pinjam, tapi jangan lebih, jangan kurang dari 1 o'clock. Cinderella kali ah. Ya, 1 jam. 1 o'clock jam. Oke. Ada bensinnya enggak? Kalau enggak ada ntar biarin Pak Sule isiin gitu. Ini aja lah. Ini makanan enak banget. Gua yakin dijual bisa. Bawa 1 nanti jual kalau dapat beliin bensin. Nah. Benar. Ya, Pak Sule sini. Mau beli kue enggak nih? Oh, berapa? 8.000 lah. Oh, saya beli 8.000. Enak, enak. Ini saya beli aja semuanya. Kali 10 berarti berapa tuh? 2, 3. Satunya 8.000. 1. Enggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya? 1.5 juta enggak apa-apa. Wah. Apa semuanya? Kurang 200. Oh, kurang. Lain ini. Ada nih, ada. Udah ada sih. Ada. Makasih Mas Sule ya. Ya. Ini saya bawa dulu. Ya. Hai, Natalie.
kamu sungguh baik sekali. Harus baik dong kalau sama sesama. Kalau kita melakukan sebuah kebaikan pasti orang juga akan baik. Seperti halnya kita menanam cabe, nah pasti keluarnya nggak cabe-cabean. Iya. Cabe lagi. Gimana bisnis salonnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Terus ada yang update terus ya, yang update baru, yang baru, yang baru. Kaftan ya. Update. Iya. Apa aja sih di salon itu kamu? Yang apaan aja? Ya, apa perawatan, perawatan tuh. Kalau yang biasa kan pribadi, biasa pedikur, manikur, tekukur. Ada semua. Tekukur, pijat ada masas. Tapi itu memang kayak kita khususnya wanita aja. Oh, khusus wanita. Wanita. Katanya kalau ada waxing juga. Waxing? Dan nyabutin apa tuh? Hah? Nyabutin apa? Nyabutin bulu. 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 Ini kayak bulu ini. Bulu kaki. Kaki kan jenggot. Jadi tempelin ya gitu ya. Iya. Suaranya wek. Namanya waxingnya gitu ya. Makanya namanya waxing. Waxing. Karena habis wek pusing. Pusing. Gitu. Jadi apa aja ya di salon itu ya? Ada semuanya. Ada waxing, ada apa? Coloring semuanya ada. Nah, Natali kecuali sendiri kayak perawatan kedokteran tuh enggak ada karena memang itu harus pakai dokter. Ada dokter ya. Nah, Natali sendiri terjun langsung ke lapangan apa hanya ngecek-ngecek aku dan terima duit? Berdua sama sepupu. Jadi aku bagian lapangan, belanja, apa produk, sama kalau sepupu misalkan bagian mingguan keuangan, tapi nanti pas gajian kita sama-sama briefing bareng. Pas gajian sama-sama, bareng sama sepupu meeting, ya. Sama bareng berdua. Tapi kok sekarang makin cantik ya? Cantik. Karena buka salon kali ya. Iya, gara-gara punya salon kali ya. Niki, kamu itu kan terkenal dengan peran-peran sebagai anak muda. Katanya kamu malah ingin mendapatkan peran menjadi seorang bapak. How? Karena dari why? Why. Ya salah. Why? Makasih loh dibenerin. Why? Why? Karena dari pertama kali terjun di entertain itu jadi anak SMP awalnya. Anak SMP itu waktu usianya sudah 21 tahun. Bahkan baru sebulan yang lalu masih jadi anak SMA gitu. Oke, tapi pernah kamu berperan menjadi orang tua gitu? Akhirnya pernah, cuman banyak yang bilang kurang cocok. Cocok gitu. Karena mungkin ya postur badan juga gak terlalu kurang tinggi cocok. Kan. Kita lihat aja, ini jadi bapaknya, jadi emaknya, saya jadi anaknya. Saudara, kita lihat. Coba kita lihat. Hah? Oke, ceritanya. Pak sutradara, ini ceritanya. Siap. Ceritanya apa nih sutradara? Coba ceritanya. Anaknya cerita. Ini mama. Mama sama bapak lagi pusing mikirin anak. Karena anaknya ini gak mau kuliah. Oke. Pagi-pagi ya. Tapi berantem, dipisahin sama anaknya. Kalau gak ribut lah. Aduh, mah. Eksim. Eksim. Belum, Action. Action. Action dari mana? Action. Gue pikir lu mau acting lu. Lu mah suka kadang-kadang. Oke. Okay. Ayo mulai. Aduh mah ini gimana nih mah? Sule mah. Aduh papa kita jangan jadi satu satunya begitu. Aku bingung itu. Yang namanya itu harusnya. Aku tahu. Ini mesti digimanain. Papa harusnya itu ngomong sampai dia berkali-kali dong. Aduh pusing deh. Mama kenapa mah? Pusing. Gue pusing. Aduh, tapi masalahnya Sule udah berapa kali kita udah gonta-ganti kampus. Di tengah-tengah ribut aduh antara suami istri ini gimana datang nih anaknya mencoba melalai. Mama jangan cuma ke salon doang bisanya mah. Jangan urusin salon doang mah. Ya udah kalau gitu nanti kalau anak juga, ya pokoknya nanti kalau anaknya udah ada kita omongin lagi aja, kita marah-marahin mama lagi aja. Mama. Sule. Papa. Nah, cut. Iklan dulu. Ya apa? Pas syuting. Oke, mulai lagi. Ini sutradaranya gengges sih. Kalau film enggak ada iklan. Ini ada karena banyak yang nonton. Oh, ratingnya bagus. Main lagi. Nanti kamu masuk. Ya, kamera. Action. Jadi begitu, Pak. Anak kita cuma satu, Ma. Mau jadi apa ntar gedenya? Ya, kalau lu masuk anaknya. Lulus, Ma. Aduh, nanti kalau datang pokoknya dia itu. Di sini aja. Aku 31. Orang bilang 25. 25? Fitnah tuh. Terus orang nanya, oh iya gini, kapan kawin? Lah, gue udah kawin dua kali.